Welcome to Indoreact TV. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan dimana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indoreact TV dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Ya, kemarin aku sudah pernah reaction top 10 pelakon wanita Malaysia yang paling cantik di 2018 ya. Nah, sekarang ini ada top 10 penyanyi wanita paling cantik di Malaysia tahun 2018 juga. Ini juga dari channel yang sama yaitu Diva Go. Dan aku juga bakal kasih tahu kalian yang mana kesukaanku, yang mana favoritku, dan yang mana yang menurutku paling cantik ya. Kalian juga boleh komen yang mana kalian paling suka dan yang mana yang menurut kalian paling cantik ya. Jadi langsung kita lihat aja ini ya, top 10 penyanyi wanita paling cantik di Malaysia tahun 2018. Hello you all, Diva Gojes in the house. Sebelum tu, jangan lupa untuk klik pada butang subscribe dan juga butang loceng yang comel ni. Apa yang menarik hari ni? Revolusi muzik yang dibawa oleh seorang penyanyi selalunya selari dengan imej yang dibawakan. Ia juga membawa identiti muzik yang diketengahkan. Mutu suara sudah pasti sesuatu yang tidak perlu dipertikaikan. Kalau tidak, tak mungkin boleh jadi penyanyi. Kalau seleki pun, tak boleh juga. Nanti kena kecam netizen yang sentiasa berhati mulia. Berikut Diva Gojes bawakan senarai top 10 penyanyi wanita Lucinta Malaysia. Lucinta ini bukan wanita bro. Lucinta Luna itu cowok, bukan wanita. Sila Hamzah. Oke, aku sudah tahu Sila Hamzah. Si cantik manis berbakat besar ini sebenarnya adalah merupakan anak kepada penyanyi terkenal 80-an, Amir Hamzah Saleh atau lebih dikenali sebagai Andy Lala. Sila memulakan perjalanan seninya dari usia yang muda. Cantik Sila Hamzah. Dia mengeluarkan album pertamanya, Terima Kasih Guru, hanya pada usia 10 tahun. Beliau terus mendapat kemasyhuran selepas memenangi pertandingan nyanyian Asian Wave yang menjadikan Sila satu-satunya penyanyi kelahiran negara Malaysia dengan jualan lagu Mandarin tertinggi di Hong Kong, China dan Taiwan. Ini juga menjadikan beliau artis Melayu pertama yang berjaya di ketiga-tiga negara tersebut. Meletup kau Sheila. Meletup kau Sheila. Nomor 9. Elizabeth Tan. Oke. Elizabeth Tan atau lebih popular dengan nama panggilannya Lizzie telah dilahirkan pada 18 November 1993 di Kuala Lumpur sebagai Elizabeth Tan Sumei. Beliau merupakan anak bongsu daripada tiga adik-beradik. Beliau juga telah menamatkan pengajian di Dallas, Texas, Amerika Syarikat. Elizabeth Tan lebih mesra dengan panggilan Lizzie, memulakan kerjaya muziknya dengan memuat naik video di laman YouTube. Beliau mula mencuri perhatian ramai gara-gara memuat naik lagu Havoc yang juga nyanyian asal Joe Frizzo sekitar akhir 2014. Selepas video tersebut dimuat naik, beliau dihubungi oleh banyak syarikat rakaman bagi menjadikannya seorang artis rakaman. Elizabeth akhirnya menjadi artis naungan Faithful Music milik Faizal Tahir dan popular dengan single Faithful itu punya Faizal Tahir ya? Aku juga baru tahu. Kenapa kau tutup pintu rumah aku nih, Lizzie? Oi. Bagusin informasi. Alia, jutaan purnama. Penyanyi kepada lagu Jutaan Purnama ini memang sentiasa tampil vogue the vase. Alia telah terlibat dalam bidang nyanyian sejak usia muda lagi. Namanya mula meniti di bibir peminat pada tahun 2008 menerusi lagu hits Tak Mungkin Kerana Sayang ciptaan Ajay dan Hafsah Hassan. Ketika zaman remajanya di Johor, Alia banyak menyertai pertandingan nyanyian baik dengan lagu-lagu pop maupun lagu tradisional seperti Asia Bagus, Bintang di Shanghai dan Asia Bagus ya. Alia mula mendapat perhatian ramai apabila menjadi naib juara pertandingan Asia Bagus yang berlangsung di Jakarta pada tahun 1998 ketika beliau masih berusia 17 tahun. Nabila Razali, pematah hati ya. Cumi 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 cumi. Nabila Razali sangat popular dengan lagunya Pematah Hati. Nabila memulakan kerjaya sebagai seorang penyanyi melalui rancangan Akademi Fantasia musim ke-10 atau AF 2013. Sebaris dengan penyanyi seperti Faizal, Azhail dan Indah Ruhaila. Nabila dilahirkan pada 13 November 1995 di Petaling Jaya, Selangor. Selain itu, Nabila juga merupakan graduan jurusan Ijazah Sarjana
Muda Seni Bina di University Sains Malaysia di Pulau Pinang. Sebelum itu, Nabila juga merupakan bekas pelajar Sekolah Menengah St. Mary, Kuala Lumpur. Selain aktif menyanyi, Nabila kini menjinakkan diri dalam bidang lakonan melalui dua telefilm iaitu Bibikku Nak Kawin pada tahun 2013 dan Ustaz Baru Nak Start pada tahun 2016. Pelakon juga ternyata. Siti Nurdiana. Siti Nurdiana atau lebih dikenali sebagai Nana berasal dari Felda Sendayan Seremban, Negeri Sembilan. Beliau mula menceburi bidang seni suara pada 1990 ketika berusia 15 tahun dan telah melancarkan 5 buah album studio secara solo. Beliau dikenali sebagai penyanyi lagu-lagu pop Melayu dan juga tradisional. Nama Nana disebut-sebut kembali pada tahun 2015 setelah menyertai rancangan reality iaitu Gegar Verganza musim kedua setelah ditawarkan oleh pihak Astro untuk menyertai rancangan tersebut. Ini juga oleh kerana pada minggu keempat, Siti Nurdiana berduet bersama rakan baiknya iaitu Lan Crystal dengan mendendangkan lagu Memori Berkasih. Persembahan mereka menjadi viral di laman sosial dan kemudian single terbarunya Terus Menyintai juga turut melonjakkan lagi nama beliau. Dayang Nur Faiza. Dayang Nur Faiza adalah satu nama hebat yang memang tak kalah gaya. Setiap penampilan Dayang dalam setiap persembahan pastinya sangat memukau. Dayang Nur Faiza dilahirkan di Kuching, Sarawak. Bakat besar yang dimiliki penyanyi kelahiran Sarawak ini sudah pun dikesan sejak kecil lagi. Beliau telah berjinak-jinak dalam bidang nyanyian sejak dari sekolah rendah. Di zaman persekolahannya, Dayang sememangnya terkenal sebagai seorang penyanyi undangan pada setiap majlis sekolah yang diadakan sehingga namanya begitu terkenal. Dengan kebolehan luar biasanya menyanyikan lagu-lagu asli Melayu serta lagu berentak R&B, Dayang sudah pun mencapai status terbaik dalam arena seni suara dengan menghasilkan 7 buah album studio dan meraih pelbagai anugerah dari dalam dan luar negara. Diana Zain. Siapa yang tak kenal dengan Ratu Angkat Kening Ziana Zain? Beliau bangkit sebagai bintang sensasi setelah mengeluarkan album sulungnya Madah Berhela, lalu dijulang sebagai salah seorang diva pop yang paling berjaya di Asia Tenggara. Diva tak diva sampai ada yang samakan Kak Ziana dengan Jennifer Lopez. Keunggulan Ziana di pentas antarabangsa terserlah apabila beliau berjaya meraih gelaran utama Voice of Asia yang diadakan di Kazakhstan pada tahun 1995. Kejayaan tersebut sekaligus mengukir nama beliau di dalam The Malaysia Book of Records sebagai artis wanita pertama memenangi pertandingan antarabangsa. Jangan tak tahu, pada usia mudanya, Ziana seorang yang berpewatakan lasak sejak dari kecil. Ziana lebih gemar bermain dengan budak lelaki dan pernah digelar tomboy. Wani Hasrita. Ini yang sama tajul ini. Wani Hasrita dilahirkan pada 24 Disember 1992 dan merupakan penyanyi wanita yang sangat popular dengan lagu tapi wajahnya sudah yaitu dewasa banget dan lagu duet bersama Tajol berjudul Di Sana Cinta Di Sini Rindu. Di YouTube, lagu single pertamanya iaitu Menahan Rindu ditonton melebihi 32 juta manakala lagu duetnya bersama Tajol Arif Di Sana Cinta Di Sini Rindu ditonton melebihi 13 juta. Wani telah dinobatkan sebagai bintang paling popular ABPH 31 dan merupakan satu kejayaan besar buat Wani Hasrita atas usaha murni daripada kelab peminatnya sendiri. Wani juga merupakan graduan Universiti Pengurusan dan Sains MSU Shah Alam dalam jurusan Sarjana Muda Sains Perubatan. Ini Malaysia kalau yang ini. Nama Datuk Siti Nurhaliza sudah pasti nama yang tidak asing lagi dalam dunia hiburan tanah air. Penampilan beliau juga berubah mengikut perubahan zaman dan trend. Beliau memulakan kerjayanya dalam industri muzik Malaysia pada usia 16 tahun selepas memenangi pertandingan nyanyian bintang HMI Anjuran Radio Television Malaysia RTM pada 1 April 1995. Single sulungnya Jerat Percintaan telah memenangi anugerah juara lagu ke-11 dan 2 anugerah lagi untuk persembahan terbaik dan lagu balada terbaik. Perjalanan kariernya pula yang meningkat saban tahun. Sehingga kini, beliau telah memenangi hampir 300 anugerah dan penghargaan dari dalam dan luar negara. Aida Jebat.
Aida Jebat menjadi pilihan Diva Gorgeous kali ini. Aida Jebat dilahirkan sebagai Nur Syuhada binti Jebat pada 17 Mac 1992 di Merlimau, Melaka. Kerjaya Aida sebagai anak seni bermula apabila beliau menyertai program reality Akademi Fantasia untuk musim yang ke-9. Tapi aku baru tahu dia ni. Akhirnya beliau tersingkir. Akademi Fantasia. Namun perjalanan kerja seninya tidak berakhir di situ. Single Pencuri Hati telah melonjakkan nama Aida dan menyebabkan Aida juga terkenal di negara jiran seperti Singapura, Brunei dan Indonesia. Kini Aida muncul dengan single terbaru berjudul Temberang yang juga mencuri perhatian pendengar. Lagu ini menggabungkan elemen dangdut dan pop. Music videonya juga agak menarik umpama music video K-pop. Setuju atau tidak dengan pilihan Diva Gorgeous? Kalau tak setuju, janganlah stres sangat. Pilihan setiap orang sudah pasti berbeza. Apa yang kau suka belum tentu aku suka, you all. Kalau ada pilihan anda sendiri, sila turunkan komen anda di ruangan komen di bawah. Jumpa lagi dalam video senarai Top 10 yang lain. Sesekali ku rasa teringin jadi cantik, tapi ku tak cantik. Kocak ini Diva Gorgeous, tapi informasinya menarik banget ya. Banyak informasi yang aku baru tahu sekarang yang disampaikan oleh Diva Gorgeous ini. Banyak banget informasi yang aku baru tahu sekarang. Latar belakang 10 penyanyi itu aku baru tahu semua sekarang. Dan ya, menambah wawasanku juga ya. Dan untuk 10 ini, pilihanku yang paling cantik itu menurutku adalah tapi sebentar, sepertinya memang banyak penyanyi-penyanyi wanita yang lebih cantik dari daftar nama 10 ini, top 10 ini ya. Tetapi ini adalah pilihannya Diva Gorgeous dan aku harus memilih salah satunya. Kalau menurut aku, yang paling aku suka adalah Sila Hamzah ya. Dari top 10 itu yang menurut pandanganku, menurut mataku yang paling cantik ya Sila Hamzah ya. Videonya bagus, dagunya bagus, matanya bagus. Bagus semualah biasanya itu ya dibandingkan yang lain. Kalau urutan nomor 2 aku Elizabeth Tan deh. Setelah itu baru Aida Jebat dan yang lain-lainnya ya. Ya gimana kalau menurut kalian, ada kesukaan tersendiri atau pilihan tersendiri? Silahkan komen di bawah ya. Dan ya itu aja kalau menurut aku untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao!